itu sosok yang benar-benar ceria banget. Kak Fanka tuh juga semangat banget. Walaupun Kak Fanka udah lama banget di JKT, tapi tetap aja setiap kali Kak Fanka perform itu, Kak Fanka tuh selalu semangat memberi energi untuk orang lain gitu. Kak Fanka tuh cantik banget juga. Mukanya tuh adem banget dilihat gitu. Jadi kalau saya nonton Kak Fanka tuh rasanya tuh ambiar. Jadi kan hari ini terakhir Fanka, last show-nya Fanka. Jadi harus kalian harus berikan yang terbaik juga. Dan hari ini kan Fanka princess-nya nih. Jadi jangan ada yang mengambil alih kan ya. Tolong kasihnya. Semangat ya semuanya. Gue tahu kan pasti capek. Maksudnya masih kayak besok show cuma lakuin yang terbaik aja. Terus yang terbaik aja lah pokoknya, semangat, jangan lemes, yang cantik enggak apa-apa kok kalian cantik juga. Karena gue enggak bakal terkalahkan hari ini. Selain hari ini, jadi tadi aku udah jitar. Walaupun tadi belum banyak yang datang mungkin karena hujan, banyak kesibukan, tapi semoga lancar show hari ini. Aduh, deg-degan banget. Lega, deg-degan, sedih, senang, semua campur aduk. Terima kasih semua yang udah datang hari ini. Pertunjukan akan segera dimulai. Kami mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar lagi. Semuanya semangat hari ini ya. Hai, aku Fanka. Itu apa ya, baik banget, dia gak pernah marah sama sekali, suka banget bercanda, tapi bercandanya tuh inside jokes gitu, jadi gak ada yang ngerti selain Tim T. Jadi Kak Fanka tuh kayak memberi kebahagiaan tersendiri untuk Tim T. Aku sedih banget, kata Cil udah harus kerja. Tapi enggak tau, di stage kan Kak Fanka garing kan, tapi kalau misalnya di backstage tuh Kak Fanka tuh gak segaring itu, bener-bener lucu lah. Terus ya itu apa, ada jiwa seorang kakak banget, meskipun dia di generasinya paling muda, paling kecil, tapi kalau misalkan sama kita itu yang lebih muda dari dia itu, dia punya apa kayak apa jiwa-jiwa seorang kakak, jadi dia itu bisa ngarahin kita gitu. Oke, Lala, Briel, Selin, teman-teman segeng aku di sini, Jinan, ke soalnya tiap teater aku selalu ngobrol sama mereka, Lisa juga, banyak sih. Terakhir tuh emang gak setim sama Fanka kan, dipisah, tapi kayak aku kayak inget semua yang udah kita laluin dan jadi kayak sedih banget gitu, karena dulu aku benar-benar sedekat itu kan sama Tachil. Sebenarnya sampai sekarang juga sih kita kalau misalnya teleponan atau segala macam kayak tetap kayak dulu. Jadi aku berharap semoga Fanka udah banyak banget berubahnya dari yang aku kenal dulu. Semoga nanti di luar sana dia bisa makin apa ya, makin keren, makin Dani, makin sukses juga, makin berkembang lagi dari sekarang. I love you, Cil.
meskipun besok aku juga grad dari JKT, tapi aku tetap ngerasa kehilangan gitu. Jadi aku gak sedih aja karena besok juga Fanka kan gak bisa perform bareng aku pas aku last show. Jadi sedih aja meskipun nanti di luar sana kita masih bisa tetap main bareng. Kalian sedih kalau Fanta udah graduate, udah last show. Jadi ntar kayak ke teateran gak ada Kak Fanta lagi. Tapi Kak Fanta sukses di luar sana. Aku tahu Kak Fanta pasti bisa jadi orang yang sukses banget. Pokoknya bisnisnya lancar, amin. Bye-bye Kak Fanta. Kunci di kamar mandi pas lagi recording, inget gak? Inget. Terus lo kayak teriak-teriak sampai nangis gitu kayak mama gitu. Terus gue kayak anak introvert, masih introvert, kayak kocak dari orang. Tapi momen yang bikin kita deket banget itu bukan itu, tapi masa-masa waktu kita di training. Dulu gak ada hari tanpa gak ketemu lo. Dulu semua momen hidup gue pasti ada lu di dalamnya. Training bareng, masuk tim bareng, main bareng, nginep bareng. Gue sedih banget pas tahu kita pisah tim. Tapi untungnya itu gak ngerubah kedekatan kita ya. Gue yakin dengan semua yang udah lo laluin di sini, lo bakal bisa ngadepin semua hal yang sulit di luar sana. Jangan ragu ya buat datang ke gue, chill kalau ada apa-apa. Maaf juga kalau akhir-akhir ini gak banyak waktu yang bisa kita luangin bareng. Kalau dilihat ke belakang, pasti ada alasannya kenapa kamu di training lebih lama. Itu yang bikin kamu sukses sampai saat ini. Karena itu juga, kita bisa jadi deket sampai sekarang juga. Dulu, waktu setlist dari Konotame ini, waktu kamu masih jadi trainee, kita gak pernah ngobrol sama sekali. Karena emang kita berdua pendiam di awal, kita mulai deket banget waktu teater sementara di Surabaya. Aku itu sebenarnya bangga sama kamu. Aduh, berawal dari center tim D, terus center di TWT, sampai akhirnya kamu bisa jadi center under girls. Gak cuma itu, sebelum kamu keluar, bahkan bisa main film di Malaysia. Aku bangga banget sama kamu. Terima kasih ya, udah datang dan meramaikan last show aku hari ini. Jujur, aku takut banget hari ini bakal sepi. Karena banyak yang bilang, kenapa sih Cil, last show-nya gak weekend? Terus aku juga sering dengar, kok cepet banget sih graduate-nya, kan kamu masih muda. Menurutku, hidup itu adalah untuk belajar. Di JKT48 ini, aku udah banyak dan cukup mendapatkan pelajaran di sini. Sekarang, saatnya aku belajar hal-hal baru. Aku harap kalian bisa mengerti dan turut bahagia ya mendengar pernyataanku ini. Makasih ya atas kerjasamanya selama 7 tahun ini. Aku benar-benar senang banget bisa kerjasama dengan kalian semua. Kalian udah ngurusin aku dari aku masih kecil sampai aku sekarang, walaupun aku sekarang masih kecil juga. Makasih ya, aku emang gak bisa sebutin satu-satu, tapi aku sangat berterima kasih sama kalian semua. Karena tanpa adanya kalian, gak bisa berjalan show ini. Dan
sekian suratku. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat. Semoga Kak Vanka bahagia selalu di luar sana. Semangat terus Kak Vanka, sukses selalu. Sukses terus, semoga ke depannya cepat lulus kuliahnya. Amin. Dan bisa menjadi bisnis woman. Amin. Aku yakin di luar sana kakak pasti bisa jadi orang yang luar biasa. Apalagi semangat ya kuliahnya. Aku yakin kakak kuliahnya pasti nilai bagus. Semuanya terima kasih udah datang di live show aku hari ini. Terima kasih banyak udah buat memori yang indah buat aku di momen-momen terakhir ini. Semuanya terima kasih banyak ya. Terima kasih banget. Semoga berkesan. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.